telah menerima susunan pemain dari Sumba United itu Rodi sebagai penyegang, Kalim sebagai back, Robin, ada Hasli, Ramadan, Saka, Dayat, Jaka, Priyono, Rohit, dan Tukno. Di mana kalau penyegang ada Islam, Abli, Ahmad, Samion, Rizky, Aldi, dan Reno. Itulah susunan pemain dari Sumba United. Di mana Arpa Metra di sebelah. Tempatnya kick off babak pertama akan segera dilaksanakan, yaitu dari Rohit. Tempatnya bersiap-siap mengambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan. Lakukan tidak terlalu deras tendangan dari Rohit, mudah saja yaitu etik pertahanan mengamankan. Lakukan crossing Joko, balik perebutan. Bali perobotan umpan terobos masuknya dihalau saja kembali oleh benteng pertahanan, yaitu Robin. Perobotan pelanggaran nampaknya. Bukan benteng saja, perobotan masih lagi kembali. Balik umpan maksudnya tidak sempurna, balik umpan ke dalam Ramadan. Lakukan maksudnya tidak sempurna kontrol dari itu, umpan ke dalam untuk Arpa Metra, pendek saja pada Robi. Maksudnya di sana perebutan masih lagi kotak-kotak dibayang-bayangi oleh Jaka. Perebutan kembali umpan crossing hilang cerita itu. Pikri masih pikri kota kaki, pikri banyak baik, pikri masih pikri di sana. Kembali bagi bagus sore boyu saja bisa lo. Ramadan pendek saja pada Rohit. Crossing hilang Rohit dihalau saya oleh Ewin. Kembalikan awal dekatnya itu Saka, umpan maksudnya terlalu keras. Umpannya oleh Saka Maulana dan diamankan oleh penjaga Madu Meski. Lakukan tendangan ke botol saja oleh Rohit. Rohit pendek saja Rohit. Mata Ramadan, Ramadan masih kotak-kotak Ramadan. Pendek saja Ramadan. Kembali tidak sempurna. Saya bekerjakan maksudnya dihalau saya. Balik lemparan ke dalam untuk Arpa Metra. Lakukan lemparan pendek saja, potong saja oleh pemain Suba. Perebutan di sana ada Talib berebut kembali. Rohit, Rohit katakan Rohit, Rohit pendek saja Rohit pada Jaka. Si Jaka katakan Jaka umpan menghilang. Jaka di sana diheri kembali. Perebutan halau saja oleh benteng pertahanan Arpa Metra. Perebutan kembali Ewin, dekat Ewin berebut oleh Saka. Pelanggaran di sana Saka, umpan crossing Saka mencari Ibnu. Masih Ibnu terperangkap opsai saudara Ibnu nampaknya. Ya terjadilah jangan opsai yang pertama Ibnu. Arpa Metra Arungkara. Jan! Jan, Jan, buka dia! Jogo lakukan tendangan. Potong saja kembali ada Rizky. Pikri masuk kami umpan terobosan terkontrolnya itu Keri. Masih Keri kata kami Keri kebayang-bayang Keri. Potong saja oleh Ramadan sehingga bola keluar tendangan penjuru yang pertama untuk Arpa Metra. Arpa Arpa Metra Arumpara. Empatnya saudara Rabudi Pijan CR7 nomor 7 akan melakukan tendangan ini. Lakukan labun teras kalau oleh pemain dari depan yang dimiliki oleh Arpa sehingga bola keluar tendangan gawang. Hahaha.
Aduh, kan kemenangan pendek saja berebut kembali oleh Fikri. Masih Fikri menjulang jaya di sana. Dihalau saja orang Robin, perebutan masih pendek saja. Jerekannya yaitu Dayak, dihalau kembali Dayak. Potong saja oleh Ringo, crossing menjilang Ringo. Perebutan di sana dihalau kembali oleh Talib. Kembali dari Priyono, masih Priyono, tarik mundur Priyono, berasa purna berebut kembali. Dipotong oleh Saka Maulana, heading Joko, enak saja mencari Priyono, masuknya tidak sempurna. Asing yang dilakukan oleh Tayak tadi, dapat diantisipasi dengan baik oleh Priyono, sehingga bola keluar lemparan ke dalam untuk Arfa Metra Arun Parah. Kembali lakukan lemparan, enak saja. Triki sudah berebut kembali. Reigo umpan crossing mencari Budi Bucaya di sana. Dipotong kembali oleh Rohit. Asli Rohit berikan kepada Dayak. Dayak crossing mencari jaga, maksudnya dihalau keluar saja oleh Heri. Jadilah lemparan ke dalam untuk Suba United. Lakukan lemparan Rohit, ketakati Rohit, masih Rohit, Rohit, asli Rohit, bayang-bayang Rohit, masih Rohit, Rohit yang dilakukan oleh Rohit tadi. Terjadilah pelanggaran, jangan percuma untuk Arpa Metra Arung Parah. Kembali lakukan tendangan, sayang sekali terlalu melebar sehingga bola keluar dan parang ke dalam untuk Suba United. Talib lakukan lemparan mencari jaga, masih jaga terkatik dibayang oleh Ringo. Bali dipotong oleh Ringo, parang ke dalam itu. Biarkan saja, tepatnya Ramadan, pendek saja Ramadan pada Talib, masih Talib crossing masuknya, diblok saja pemain dari Arpa, perebutan di sana, ada Saka, umpan terobos Saka mencari Priyono, di sana masih Priyono, Priyono, bayang-bayang Priyono, tidak pelanggaran nampaknya, dihalau kembali oleh Ewin, perebutan, Ramadan, ada Dayak, masih Dayak, tarik mundur Dayak, kepada Ramadan, masuk Ramadan, berikan kepada Jaka, masih Jaka ketekati, ada Dayak yang butuh sarangan, kembali masih Jaka, dihalau saja oleh Wahyudi, menyilap, tidak sempurna, ada Saka, kembali Saka, tidak sempurna, kontrol yang dilakukan oleh Saka, sehingga bola keluar, mengarah ke dalam, untuk Arba Metra Arunta. Para dilakukan pendek saja. Umar pun untuk melakukan terobosan pada Diot. Diot bayang-bayang dihalau saja. Bukan crossing hilang pada rekannya Keri, masih Keri dibayang-bayang oleh Ramadan, masih Keri. Keri membuka peluang, umpan menyerang Keri, dihalau kembali, umpan tendangan langsung. Kelas tendangan yang cukup baik tadi yang dilakukan oleh Robi, sehingga menjebol gawang yang dijaga oleh Radi, sehingga skor menjadi 1-0. Unggulan 5 menit ke 15. 15-nya. Bulan 8. Lakukan Pak Asing Alim, Mas Talib berebut kembali, perebutan di sana nampaknya Ramadan, masih Ramadan kata-katik pendek saja mencari jaga, masih jaga empat terobosan jaga mencari Ibnu di sana, masih Ibnu punya buang Ibnu, bayang-bayang Ibnu dari mundur ke belakang, kembalikan kepada jaga, masih jaga, masih jaga umpan terobosan menghilang, bentur Ringo
Terlambut kembali oleh Ringo. Masih Ringo, pendek saja Ringo ceritanya di sana. Yaitu Gary, masih Gary kotak atik. Terlambut kembali oleh Rohim, crossing menyilang. Dipatahkan kembali oleh Wahyudi. Halau saja oleh Ringo. Ada Robin menghading bola. Biarkan saja keluar parat ke dalam untuk Arpa Metra. Arung parat. Dan parat pendek saja dari putar ke belakang. Tangnya membentur dari Rohim. Terjadi lemparan. Lakukan pendek saja, kembalikan umpan menyerang terlalu dekat dengan penjaga sehingga mudah saudara Rani mengamankan tendangan dari ini. Jadi kembali rebutan Talib Fikri dihalau saja. Perebutan terbentur belakang maksudnya terlalu deras sehingga dibiarkan saja oleh Rodi. Inilah tendangan gawang untuk Subang. Rodi melakukan tendangan. Dipotong saja oleh Ringo. Kembali. Biarkan saja melakukan lemparan seakan mencari Ibnu ke sana. Masih Ibnu ke tempat Ibnu ke sana. Masih Ibnu dibayang-bayangnya oleh Joko. Kembalikan kepada Saka. Masih Saka. Umpan crossing menyerangnya akan dipotong kembali oleh Wahyudi. Kembalikan kepada Gary, masih Gary, pendek saja Gary. Dihalau kembali oleh Saka. Ada Triono, masih Triono dari punggung kepada Saka. Kembali oleh Saka, pendek saja ada Ringo. Rebutan di sana Robi, rebutan masih Triono, masih Triono, masih Triono. Kembalikan terobosan maksudnya di sana. Dihalau saja oleh Joko. Ada Talib, memotong bola Talib, masih Talib. Dihadang saja oleh Elwin sehingga bola keluar dan parang ke dalam untuk Arpa Metra. Lakukan lemparan, potong saja oleh Talib. Ada Rohim masih berebutan di sana. Diamankan oleh Rogi, umpan pendek, potong saja Saka. Kembali Gary, pendek saja Gary kepada Raburi. Kembalikan ada Robin, rebutan Saka, buang saja ke samping. Sehingga terjadilah lemparan ke dalam untuk Arpa Metra. Lakukan, cari Robin, dihalau kembali oleh Talib. Lemparan ke dalam untuk Arpa. Lakukan lemparan, potong saja oleh Rohim, kembali ke Ewin. Saka, Ewin kembali, kembalikan kepada Rohim, masih Rohim. Rohim, Rohim pendek saja, Rohim mencari Ibnu di sana. Masih Ibnu, potong saja oleh Joko. Bola keluar, lemparan ke dalam untuk Subaru Nipet. Lakukan, cari dekatnya Priyono, balikan kepada Dayat, kembali masih sudah mengatur serangan, balikan kepada Dayat, masih Dayat umpan masuknya di sana, mencari jaga di sana, dipotong saja oleh Wahyudi, balikan Rohim, masih Rohim, Rohim kebayang-bayangnya Rohim, masih Rohim. Halau saja oleh Ewin, kembalikan kepada Robi, masih Robi, ketakati Robi kebayang-bayangnya. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Subang. Saka lakukan mencari Dayak di sana. Kontrol yang tidak sempurna yang tidak ketahui Dayak sehingga bola keluar tendangan gawang
Arpa Metra. Lakukan sadayan perebutan di sana. Ringo kembalikan kepada Robi, mendekati pendek saja. Robi mencerikannya itu Gary. Gary kembalikan kepada Robi, kembali ke Robi, mengatur serangan terobosan mencari Rabunin. Wijaya di sana masih tiba-tiba yang bayangi oleh Priyono. Robi masuk kami, pelanggaran nampaknya. Jangan percuma untuk Arpa Metra, Arung Parang. Luar cukup baik yang dimiliki oleh Arpa Metra. Sisi sebelah kanan gawang, apakah dapat menambahkan keunggulan? Kita lihat saja. Nara Robi telah bersiap-siap. Lakukan. Sangat cukup baik. Menyelamatkan dia oleh Rabu sehingga memeluk kebenaran tendangan yang dilakukan oleh Romi. Lakukan pendek saja, kembali direbut oleh Romi. Masih tidak sempurna perebutan di sana. Ada Rohit. Rohit pendek saja. Rohit mencari Jaka. Masih Jaka dibayang-bayangi. Jaka masih Jaka berputar-putar. Jaka masih Jaka. Masih Jaka merebut kembali, merebutkan di sana. Ada Ibnu, pelanggaran nampaknya. Orang tadi yang dilakukan oleh Ibnu, sehingga terjadilah tendangan percuma untuk Arpa Metra. Udara Heri lakukan tendangan, lambung dipotong saja oleh Hasmi, perebutan di sana. Dayak, Jaka, perebutan Jaka. Rohit, kembali Rohit. Tarik mundur ke belakang oleh Ringo. Ringo masih Ringo, berputar-putar Ringo. Pendek saja Ringo, maksudnya dipotong kembali oleh Ramadan. Masih Ramadan, berikan kepada Ibnu, Mugina. Ada Ewin, perebutan di sana. Masih Ewin, Ewin. Masih Ewin, umpan Ewin pendek ke cara Gregory. Gary terobosan mencari. Sontek saja oleh Rom Saka sehingga bola keluar dan barat ke dalam. Ewin mengeluarkan barat, pendek saja mencari Gary di sana. Gary buka yang baik oleh Triyono. Nampaknya bola keluar, tendangan gawang untuk Super United. Robin lakukan tendangan. Robin pada Dayak, masih Dayak pendek saja, direbut saja oleh Wahyudi. Terlalu keras, halau saja oleh Asmi. Kembalikan kepada Ibnu, kembali Ringo, masih Ringo. Dayak oleh Dayak. Rohit membantu serangan, masih Rohit. Rohit di sana perebutan, masih Rohit. Darat tempatnya Rohit. Tidak terjadilah tendangan percuma untuk Arpa Metra, Arung Parang dengan skor 1-0. Kembali saudara Joko lakukan tendangan. Asmi merebut bola, pendek saja Asmi maksudnya mencari Priyono, dihalau kembali oleh Joko. Asmi menghening dan Gary perebutan di sana. Masih Asmi. Asmi kembalikan kepada rekannya yaitu Jaka. Masih Jaka, umpan crossing Jaka mencari Ibnu di sana. Masih Ibnu dihalau kembali oleh Wahyudi. Perebutan ada Gary, balikan pada Talib. Masih pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Heri. Terjadilah tendangan percuma untuk Subang United. Rohit lakukan crossing di lambung tinggi di sana. Kalau oleh Priyono di sana, biarkan saja. Keluar penjaga gawangnya itu saudara Rizky. Memetik tendangan yang sudah berlari sangat mudah.
Rizky melakukan berlambung bertuah besar pada talib menghebung balikan ke Robi. Ke Robi, tetek saja Robi mencari Rambut Umum Jaya, Mas Rambut Umum Jaya melewati satu orang, Mas Rambut Umum terus menghilang, potong saja oleh Robin dengan Gary, punya dua gol yang termasuknya, terperangkap offside, saudara Fikri, dua orang terperangkap offside nampaknya di sana, sehingga terjadilah tendangan percuma untuk Subali United. Lakukan tendangan, melambung tinggi, mencari Priyono, tak sempurna, tetap diamankan kembali oleh Joko, crossing maksudnya, salah antisipasi yang cukup tidak baik yang dilakukan oleh Joko, tak sempurna, kembali perebutan. Lakukan, kembali rebutan Jaka, bayang-bayang di masa Jaka kembalikan dan Jaka Gary perebutan di sana masih dimenangkan oleh Jaka, masih Jaka takatik dari kumpir kepada Rohit, masih Rohit, masih Rohit umpan crossing Rohit mencari kumpirnya di sana kontrol itu direbut oleh Gary, masih Gary umpan terobosan Gary kepada Dion, masih Dion, bayang-bayang oleh Hasmi, Dion, masuk Dion, lalu deras kontrol yang aku dilakukan oleh Dion, membentur dengan Hasmi, ini terjadilah lemparan ke dalam. Lakukan lemparan perebutan besar, kembali, pelanggaran nampaknya. Anda lakukan bola Ramadan sehingga terjadi dalam tendangan percuma untuk Arba Metra. Rambutin Wijaya. Lakukan tidak terlalu deras, dapat diamankan oleh Asmi. Robin menghalau bola, Robin balikan kepada Dayat, masih perebutan di sana, masih ada Dayat, umpan terobosan Dayat mencari Priyono di sana, masih Priyono punya pulang Priyono, sepulang saja Priyono, masih Priyono, masih Priyono punya pulang Priyono, umpan kedek saja mencari itu, masih itu lakukan tendangan perebutan di sana, masih berturut dari Joko. Oh sayang sekali, ruangnya cukup baik dan yang diberikan oleh itu, namun menjaga kawan Rizky begitu sigap untuk mengamankan serangan yang dilakukan oleh Subang United. Bukan tendangan melambung tinggi di sana, perebutan dan Dion sekali pelanggaran nampaknya Rara Rohim melanggar Fikri, tendangan percuma untuk Arba Metra Arupara. Skor masih 1-0. Lakukan tendangan heading kembali oleh Saka, balikan kepada Talib, balikan kepada Dayat, petek saja Dayat kepada Talib, masuk Talib ke sana, Talib masuk Talib, petek saja mencari Saka, masih Saka mengatur serangan, Saka masih Saka untuk menghilang, Saka dihalau saja oleh Joko, petek pertahanan yang cukup tangguh yang dimiliki oleh Arba Metra, lakukan lemparan kepada Dayat, masih Dayat, petek saja Dayat kepada Saka, sisa kalau tak hati berebut oleh Erin berebutan di sana dan Ringo masih Ringo kembali Ringo crossing maksudnya dipotong saja oleh Ramadan berebut kembali oleh Rambutin Wijaya crossing menjelang Rambutin Wijaya mencari Dion masih Dion Dion sekian saja Dion dihalau saja oleh Talib sehingga bola meninggalkan lapangan terjadilah tendangan
kawan untuk Subaru. Lakukan tendangan Robi, potong saja oleh Ringo, Bali Palip. Masih umpan terobosan tadi mencari Triyono, maksudnya tidak ada rekannya di sana. Bali, saudara Joko, pendek saja Joko. Bali ditambahkan jaga, umpan menyilang jaga, maksudnya terlalu keras. Kalau oleh Dayat, sehingga terjadilah lemparan ke dalam itu. Arpa Metra, Arok Parah. Lakukan lemparan, cari rekannya kembali jaga perebutan. Geri Asbi, pendek saja Asbi, sempurna umpan cross, maksudnya potong saja oleh Ramadan. Masih Ramadan berikan kepada jaga, masih jaga ketakapi jaga, masih jaga terbayang-bayang jaga. Umpan terobosan mencari rekannya itu Ibnu, masih Ibnu umpan menyilang Ibnu ke sana kepada Priyono. Ada Dayat masih perebutan di sana, ada Priyono, masih Priyono crossing. Priyono dapat dihadang kembali oleh Ewin, satu bersih saja oleh Ewin, sehingga terjadilah lemparan ke dalam untuk Subang United. Lakukan mencari jaga, masih jaga kotak atik jaga, kembali tak sempurna kontrol jaga. Dan bola keluar kembali dan parat. Ringo dan parat pendek saja. Dapat direbut oleh Talib. Tidak sempurna Talib direbut kembali. Kembali pelanggaran nampaknya cukup keras tadi yang dilakukan oleh Rohit. Nampaknya wasit saudara Rohit telah mengambil kartu dan memberikan kartu kuning yang pertama untuk Rohit. Menis. Tendangan percuma, taknya saudara Hen lakukan tendangan kembali. Dion Saka menghalau bola pada Ewin, masih Ewin, pendek saja Ewin pada Ringo mencari Harry, berebut oleh Jaka, masih Jaka setiap Jaka umpan terobosan yang mencari di sana yaitu untuk maksudnya. Sayang sekali terlalu keras umpan yang dilakukan oleh Jaka sehingga mudah diamankan oleh Rizky. Lakukan kembali perebutan di sana, ada Saka Maulana umpan crossing pada Priyono, maksudnya dapat kembali perebutan oleh Joko, masih Joko perebutan di sana. Kembali dibuang saja parang untuk Subang. Woi. Aku pelan parang mencari Priyono dan crossing dari saya Priyono untuk pulang. Aku tendangan. Tangan yang cukup manis tadi yang dilakukan oleh Ibnu sehingga dapat menjebol kawan yang di bola Rizky dengan menyamakan kedudukan dengan skor 1-1. Skor Ibnu bebet, papan skor tuh udah ada. Skor 1-1.
di babak pertama. Balik, balikkan kepada. Balik, ada Dayat, masih Dayat. Masih Dayat, Terebut saja oleh Heri kembali, terebut bola, kembali kepada Rabudi, Wijaya, kembali kepada Geri, terebut oleh Sangka Maulana, pendek masuknya tidak ada rekan di sana, masih Ewin, Ewin crossing, Ewin, kepada Rabudi, Wijaya, umpan terobosan terbentuknya, mencari-cari, dipotong saja oleh Robin, kembali Geri, mengatur serangan, masih Geri, pendek saja, mencari Rabudi, masih Rabudi, ketakati Rabudi, dibayang oleh Rohit, masih Rabudi, pendek saja, kembali kepada Geri, masih Geri, umpan menghilang, dapat dia heading, intercepta dia dilakukan oleh Robin, dihalau saja oleh Ramadan, terjadilah lemparan ke dalam untuk Arpa Metra. Sungkil, sungkil. Lakukan lemparan kembali, ada Pikri, Harry kembalikan kepada Ringo, Ringo crossing, Ringo mencari rekannya yaitu Pikri maksudnya tidak sempurna. Barang ke dalam untuk coba. Kembalikan Robin, masih Robin, Robin pendek saja mencari Rohit, masih Rohit. Rohit crossing, Rohit menghilang. Nah, Ewin memotong bola perebutan di sana masih Ewin. Ewin dipayang oleh Talib masih perebutan ada Ringo masih Joko. Halau bola Joko. Nah, adarkan di sana kembalikan pada Saka. Jaka, Jaka umpan crossing mencari Dayat. Nah, Joko, Priyono. Nah, halau kembali oleh Ewin masih Ewin. Passing Ewin mencari rekannya yaitu Dion masih Dion. Kemudian saja Dion. Sayang sekali kontrol yang tidak cukup baik yang dengan Dion. Lemparan ke dalam untuk Suba. Lakukan lemparan. Ewin memotong bola kembalikan kepada Robi. Masih Robi pendek saja. Kembalikan kepada Ringo. Umpan crossing Ringo mencari Dion di sana masih. Ada Robi memotong bola Robi perebutan di sana. Masih Robi crossing Robi kepada Dayat maksudnya Dayat kontrol. Dari pundur mencari Rohin. Bali ada Jaga, Jaga umpan crossing menyamping Jaga kepada Ibnu pencetak gol tadi, gol balasan dari mundur ke belakang pada rekannya Jaga masih Jaga umpan crossing Jaga dihalau saja oleh Wahyudi sehingga terjadilah lemparan ke dalam untuk Suba. Kembalikan lemparan ke dalam masih Jaga mengatur serangan Jaka, otak-atik pendek saya tidak sempurna direbut oleh Wahyudi, crossing Wahyudi mencari Rabudi, kembalikan kepada Dion, maksud kami itu Pikri, crossing tidak sempurna dapat diamankan kembali oleh Ewin, Geri, umpan crossing menghilang Geri di sana, masih dia halau saja. Apu bersih, lakukan oleh Asmi, kembali Apra mengatur serangan. Ada Robin, Robin, masih maksudnya, bentur tadi benteng pertahanan dari Arpa. Lakukan lemparan lembang Ramadan, kembalikan kepada itu. Perebutan umpan dihilang di sana, Rosik cukup baik, nampaknya masih dapat diamankan. Sayang tidak sempurna. Medis. Baru lapangan tempatnya Dayat Talib kembalikan kepada Rohit pendek saja Rohit kepada Jaka masih Jaka terkuntur mencari Talib maksudnya masih Talib
Masih balik, berputar-putar balik. Masih balik, pendek saja balik tidak sempurna. Perebutan di sana, direbut oleh Gary. Masih Raja Masih bergantian pemain untuk Subang. Layak nomor 27 keluar. Misran nomor 12 masuk. Gantian pertama untuk Subang United. Kembali lemparan ke dalam. Saka balikan kepada Dayat, perebutan di sana dan rebut oleh Gary. Masih Gary, pendek saja Gary kepada Dion. Masih Dion mengatur serang umpan crossing menghilang Dion pada rekannya, dipotong oleh Ramadan. Masih Ramadan membawa bola. Ramadan berikan kepada Ibnu kontrabasan jen Ramadan. Kembali Ramadan bayang-bayang Ramadan, potong saja oleh Rico, direbut oleh Wahyudi, terkena tangan, lemparan maksudnya. Lemparan ke dalam untuk Aroka Metra. Oh, salah tadi. Nampaknya bertukar lemparan. Lakukan lemparan kembali saudara Mislat. Masih bayang-bayangi saudara Heri perebutan. Oh, berakhirlah babak pertama dengan skor 1-1, di mana dua pemain serangan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan cukup baik. Empatnya babak kedua akan segera dilaksanakan, yaitu lewat kaki dari Rabuid Wijaya dan sebelasan pendek saja barekannya di sana. Putar putar masih jaga, kembali jaga. Dari kontor perlahan tidak sempurna, terlebih dari pinggir, masih pinggir, datang adik pinggir. Pelanggaran yang cukup keras tadi yang dilakukan oleh Ramadan. Terjadilah tendangan percuma untuk Arfa Metra. Kembali Rabuid Wijaya, lakukan tendangan Rabuid. Cukup baik. Kapan yang begitu sempurna yang dilakukan oleh Rod sehingga menyelamatkan dalam dari Subang. Kembali Rod lakukan tendangan pada Rohit. Masih Rohit berputar-putar. Rohit bayang-bayangi. Rohit terabut saja oleh Heri. Umpan masuk Rohit. Kembali perebutan ada Renjo. Lemparan ke dalam untuk Arpa. Nampaknya Renjo lakukan lemparan perebutan di sana. Kembali Geri pendek saja. Maslan masuk umpan crossing, dihadang saja oleh Jaka. Ibnu umpan crossing menyerang maksudnya, lalu teras crossing yang dilakukan oleh Ibnu sehingga saudara Jaka tidak dapat mengontrol. Ibnu lakukan lemparan pendek saja pada Geri. Masih Geri umpan crossing Geri mencari rekannya yaitu Dion. Masih Dion sendirian. Dion umpan menghilang. Dion mencari Fikri di sana, namun terlalu deras. Kembali Fikri umpan crossing. Fikri dihalau kembali oleh Robin. Ada Robin pelanggaran nampaknya. Nampaknya pelanggaran yang cukup keras tadi. Ada
Sikutan. Rohit. Saudara Rohit. Cukup baik peluang yang dimiliki oleh Arpa Metra ini. 20 cm saja dari garis penalti nampaknya. Keberuntungan masih di pihak Sulba. Karena kalau masuk dalam kotak penalti akan membahayakan gawang dari yang dijaga oleh Rohit. Tampaknya saudara kapten itu Rabut Wijaya. Si RCPN nampaknya yang akan melakukan tendangan ini. Apakah Rabut Wijaya dapat menambah keunggulan? Lihat saja, peluang yang cukup baik. Rabut lakukan. Boom. Sayang sekali. Bola-bola yuk, yuk. Tendangan yang berpandu oleh Rabut masih jauh dari mesar gawang. Sehingga terjadilah kendaraan dalam bentuk Sulba United. Tommy. Tommy, amankan bola Tommy. Kumpul di situ. Kembali perebutan Harry crossing Harry pada rekatnya. Yaitu Rudianto terebut saja desakan Erwin Harry perebutan ada Saka pelanggaran nampaknya tidak lemparan maksudnya Caca lakukan lemparan potong saja oleh Erwin keluar lemparan itu Subar Saka lakukan lemparan potong oleh Ewin ada Priyono masih Priyono mempunyai pulang Priyono ketak adik Priyono masih Priyono terlebih saja oleh Ewin masih Ewin lakukan sapu bersih Ewin pada rekannya itu Harry masih Harry umpan maksudnya tidak ada rekannya di sana dipotong saja oleh Ramadan masih Ramadan berikan kepada Rohit ketak adik Rohit masih Rohit dipayang baik oleh Gary terlebih saja oleh Harry pendek Harry saja menceritakannya yaitu Kudulianto pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh Talib sehingga terbangan percuma untuk Arpa Metra nampaknya saudara Joko bersiap-siap untuk melakukan tendangan ini lakukan Joko melamun heading saya oleh Islam perebutan di sana ada Talib perebut bola masih Talib kotak-kotak Talib masih pendek Talib kepada Ibnu maksudnya masih Ibnu sendirian Ibnu dibayang-bayangi oleh dekatnya masih crossing maksudnya tidak sempurna kembali berebut oleh Joko tendang langsung maksudnya masih membentur dari Ibnu sehingga terjadilah tendangan gawang untuk Arpa Metra Arun Parang Kecamatan Tenggara. Lakukan. Wasit. Karena tidak melihat bola dan terkena wasit. Handsball yang dilakukan oleh wasit. Maslan kembali perebutan di sana perebut kembali oleh Rabudin Wijaya masih Rabudin umpan menyerang Rabudin mencederakan di sana selamatkan kembali oleh Rodi sempurna lakukan lemparan berikan kepada Ramadan masih Ramadan perebut saja oleh Gary masih Gary masih Gary kotak kaki Gary umpan crossing Gary tepis saja oleh penjaga gawang, tidak kena nampaknya. Perhatian wasit bergantian pemain untuk Suba, Leono nomor 25 keluar, Rizky nomor 13 masuk. Pergantian kedua yang dilakukan oleh Suba, apakah dapat membalikkan keadaan Suba dengan skor masih satu sama babak awal kedua ini? Lakukan Robin. Berikan kepada Ibnu, kontrol Ibnu, pendek saja. Bayang-bayang Ewin, yang rebut kembali.
oleh Budiak Tong, Saka, Upan Crossing, dihadang saja oleh Wahyu, dihalau oleh Riku, berikan kepada Pak Budi Wijaya, masih berebutan, Pak Budi Wijaya, Talib di sana, direbut kembali oleh Pak Budi Wijaya, masih Rabudin, direbut kembali oleh Talib, passing pendek Talib kepada Saka, Upan Crossing, Saka terobosan maksudnya, terperangkap offside nampaknya. Pemain yang baru dimasukkan yaitu Rizky cukup baik tadi crossing yang dilakukan oleh Saka, namun dua orang pemain dari Subah sudah terperangkap offside. Yang terjadilah tendangan percuma untuk Arpa Metra Arupa, saudara Bung Joko. Back yang cukup baik di sore hari ini lakukan Bung Joko pada rekannya, kembali dihadang oleh Talib. Talib pendek saja cari Saka Maulana, kembali Saka Maulana melakukan crossing, dihadang saja oleh Joko. Ibnu, masih Ibnu perebutan di sana. Ada Joko memotong bola, masih Joko. Pelanggaran nampaknya, dorongan yang dilakukan oleh Rizky kepada Joko. Pender yang cukup tangguh di sore hari ini. Sehingga penyerang dari Subang kesulitan untuk melewati dari saudara Joko. Lakukan Bung Joko, melambung tinggi, mencari rekannya, dipotong saja oleh Aspi, kembali Heri memotor bola, perebutan di sana, masih. Lakukan Kudiato, perebutan masih Heri, berikan kepada Ibnu. Lemparan ke dalam untuk Arfa Metra, Heri, lakukan pendek saja, tarik mundur ke belakang kepada Heri kembali, masih Heri umpan crossing menyerang Heri. Ya, potong saja oleh Ramadan, perebutan di sana. Dan Geri, masih Geri, pendek saja Geri, dapat direbut oleh Aspi. Aspi kembalikan kepada Ramadan, Ramadan pendek mencari Caka, maksudnya direbut oleh Ringo, masih Ringo. Ringo, umpan crossing Ringo, mencari rekannya, tidak sempurna, dibiarkan oleh Saka, sehingga bola keluar, lemparan ke dalam, untuk Subah. Lakukan lemparan, pendek saja, mencari Rizky, dipotong saja oleh Wahyudi, kembalikan kepada Ibnu, Ibnu tarik mundur kepada Saka. Pelanggaran nampaknya. Perhatian wasit, pergantian untuk Subah. Ibnu keluar nomor punggung 6, Kibli nomor punggung 16 masuk. Pergantian ketiga yang dilakukan oleh Subah. Saka telah bersiap-siap. Saka lakukan tendangan keras, mudah saja saudara Rizky menjemput tendangan yang dilakukan oleh Saka. Kembali antisipasi yang cukup baik yang dilakukan oleh Rizky, lakukan tendangan kembali. Saka memotong bola, perebutan di sana. Ada Budiarto, berikan kepada Heri, Heri passing mencari Rabudin, dihalau saja oleh Rohim, kembali keluar, barat ke dalam. Dan barat, balikan kepada Rohim, Mas Rohim, posisi maksudnya, Heri saja, Keri. Lemparan kepada Jaga, masuk Jaga, bapak-bapak Jaga, pendek saja, bayang-bayang oleh Ringo. Lemparan kembali laku oleh lemparan, mencari rekannya, terlebut oleh Joko, masih Joko. Lakukan crossing pada rekannya yaitu Dion, masih Dion. Dion kembali direbut oleh Rohit, umpan crossing Rohit, dipotong kembali oleh rekannya, kembali Ramadan, pendek saja Ramadan, rebutan Islam, terputar ke belakang, mencari Ramadan, masih Ramadan, kata-kata Ramadan, mencari Rohit, masih Rohit, Rohit sana, rebutan sana, kembali, masih Ringo, masih Ringo, umpan crossing menghilang Ringo, potong kembali oleh Saka. Umpan crossing masuknya Saka, tidak ada rekannya di sana, kembali dibiarkan saja oleh Ewin, sehingga terjadilah tendangan dalam untuk Arpa Metra, Arung Parang.
Tendangan gawang, empat penang. Lakukan tendangan, kembali perebutan, balik pendek saja balik kepada Saka, masih Saka, lakukan umpan pendek saja mencari rekannya, itu Ibnu masih Abraham mengatur serangan. Budi Wijaya crossing menyerang Rambudi berpotong saja oleh Ramadan. Kembalikan kepada Rohit Islam. Tidak sempurna berhubung saja Ringo. Masa Ringo umpat terobosan Ringo pada rekannya di sana. Yaitu Kipu lantaran nampaknya dilakukan oleh Asli tendangan. Oh, kartu kuning nampaknya yang diberikan oleh Bapak wasit kita kepada Hasbi. Kali. Kartu kuning kedua yang diberikan kepada Suba United, saudara Hasbi, umur 15. Empatnya saudara Rabudin Bicaya CR7 yang akan melakukan tendangan ini. Dengan saja bahkan mendapatkan keunggulan, lakukan tendangan melambung di sana, di heading kembali perebutan di sana, kembali cokok lakukan tendangan, masih perebutan. Sayang sekali terperangkap offside nampaknya pemain dari Arpa Metra, sehingga terjadi tendangan offside. Perhatian wasit, pergantian pemain untuk Subang. Saudara Rohit nomor 11 keluar, Samiun nomor 17 masuk. Pergantian yang keempat yang dilakukan oleh Subang United. Lakukan Ringo memotong bola, masih jaga berpotong saja. Kembali Subah mengatur serangan, perebutan di sana ada Wahyudi. Rizky berpotong saja oleh Wahyudi. Kembali ada Budianto, kembali perebutan, tidak pelanggar nampaknya. Saka umpan crossing menyerang, Saka mencari jaga, dihadang oleh Ringo. Ada Ewin, masih Ewin, ada dorongan tadi yang dilakukan oleh Kibli, sehingga terjadi tendangan percuma untuk Arpa Metra Arupa. Sangat seru, formasi satu sama, penonton jangan beranjak kemana-mana. Apakah pertandingan di sore ini akan dilanjutkan dengan adu penalti? Jangan saja, waktu masih panjang. Lakukan tendangan, kembali tarik mundur ke belakang, dihalau saja oleh Samiun. Kembali Heri, dibayang-bayangi oleh Talib. Perebutan masih Talib, kotak-kotak Talib. Kotak-kotak Talib, perebutan masih Talib. Kembali saja Talib. Masih Talib, 3 orang, 4 orang dilewati oleh Talib. Namun masih Talib. Umpan crossing menyerang, oh sayang sekali. Sangat jauh tadi. Sehingga bola keluar tendangan gawang untuk Arpa Metra. Baik tadi dribble yang dilakukan oleh Talib sehingga melewati 5 orang pemain sekaligus. Joko lakukan tendangan pada Regen, dipotong oleh Mislan. Perebutan ada Ringo, kembali Jaka mengatur serangan. Perebutan di sana masih Jaka, direbut saja oleh Rahyu, dipendek saja mencari Kipli. Masih Kipli kontak-kontak, pendek saja mencari Saka. Di sana masih umpan menyilang Saka, diblok saja oleh Joko. Sehingga terjadilah tendangan penjuru yang kesekian kalinya untuk Suba United. Kemarin
Milik oleh Subang 10 langkah 25 langkah 20. Oh betul. Lakukan serata melambung tinggi di heading kembali perebutan di sana. Biarkan saja oleh Rizky tendangan gawang tepatnya. Lakukan tendangan mencoba melambung tinggi dipotong oleh Jaga. Saka Rosin Gani, Saka Untung Krosin mendatar, dipotong saja oleh Wahyudi, pendek saja Wahyudi, dihalau kembali oleh Samihun, Samihun kepada rekannya. Itu Rizky, perebutan di sana Rizky, perebutan kembali dapat direbut oleh Pudiyato, para rekannya, Talib, masih Talib, tidak sempurna, ada Heri di botol, bertabrakan Talib tadi dengan Ramadan. Dibuat yang cukup baik, dilakukan Heri masih kembali. Dion, masih Dion. Umpan menyilang Dion, penyarekannya. Dia sama, selamatkan oleh Naslan. Masih. Rabudin melakukan tendangan, membentur dari punggung Samiun. Kembali Rabudin menguasai bola, masih Rabudin. Rabudin, masih Rabudin. Kotak atik Rabudin, masih Rabudin. Rabudin, masih Rabudin. Oh, pelanggaran nampaknya. Yang dilakukan oleh Saka kepada Rabudin, yaitu CR7 dari Arpa Metra, saudara Rabudin Wijaya, sehingga tersungkur terjatuh, terjadilah tendangan percuma untuk Arpa Metra. 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 Tampaknya Pak Mono tersinggung. Sangkut ini, sangkut. Payahnyan nih ya, bukan payahnyan. Nampaknya saudara Rabudin Wijaya bersiap-siap. Tiga pagar hidup. Apakah Rabudin dapat memberikan asis berlian? Jangan kemana-mana. Lakukan tendangan pendek saya. Perebutan di sana. Magic move. Sayang sekali dan sempurna. Masih tipis di permukaan gawang. Kembali Pudiyanto. Pendek saja Pudiyanto. Bagus, cukup baik. Pudiyanto menolongi Ramadan. Kembali perebutan masih Jaka. Direbut oleh Ringo. Masih Ringo, Ringo. Berikan kepada Kiri. Kembalikan. Umpan yang cukup baik tadi yang dilakukan oleh masih Joko. Passing pendek. Halau saja oleh Asmi. Ringo memotong bola. Kembalikan kepada Dion. Masih Dion. Kotak-katik Dion. Pendek saja. Halau saja oleh Ramadan. Heading Ringo tidak sempurna. Direbut oleh Asmi. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Kibli, sehingga terjadilah tendangan percuma untuk Arpa Metra Aro Parang. Nampaknya Arpa Metra kemarin di Serinai menjadi juara satu antara antar desa Serinai. Nampaknya hari ini bertantang yang lawan yang cukup keras. Apakah dapat mengalahkan atau akan dilakukan ada jarum penerapan dengan kedepan mengatur serangan masih lakukan crossing menyerang di sana mencari rekannya yaitu Pikri masih Pikri oh sangat sempurna kontrol yang dilakukan oleh Pikri sehingga bola keluar menangkap gawang untuk Subah baru Heri Rosin Heri untuk mencari Dion di sana masih Dion untuk pulang Dion masih Dion dibuang saja oleh Robin kembali masih Dion kotak-katik Dion bayang-bayangnya kembalikan kepada Samion Samion membuang bola balik botong oleh Heri Heri berikan kepada Pikri masih Pikri kotak-katik Saka di sana dibayang-bayang kembali perebutan ada masih masih perebutan di sana perebut oleh Heri masih Heri
langgaran mentoknya dilakukan oleh Islam. Perhatian pergantian pemain untuk Subah. Mislat keluar nomor 12, Ahmad masuk nomor 14. Rahmat masuk. Nampaknya kejutraan nampaknya terpancit lumpur sehingga kelilipan kelentonan masa kita. Dan juga kami menginformasikan untuk besok sore yang akan berlaga di lapangan Garuda Senang, yaitu Maju Jaya berhadapan langsung dengan Persibon FC Nyerungkup dari Bengkaya. Oh, itu orang kita yang main. Oh, ya deh. Orang kami. Dah kepada, kepada kan. Air dan darah, tapi air dan darah tapi laju. Nampaknya saudara Heri terlilit lumpur matanya. Kembali ke lapangan, Joko lakukan tendangan mendatar, perebutan sana kotak oleh Samiun, kembalikan kepada Hasmi, kembali perebutan. Geri lakukan tendangan, Geri! Wow! Tendangan spektakuler yang dilakukan oleh Geri dari hampir setengah lapangan yang cukup manis dan sempurna. Membobol gawang yang dijaga oleh Rodi. Gol yang cukup spektakuler yang dilakukan oleh Geri. Sama dengan gol kemarin Dedi di Semelagi dari setengah lapangan. Dedi dari Maju Jaya pernah juga melakukan gol yang spektakuler seperti itu. Nah, sekarang Geri melakukannya. Oh, itulah tadi gol yang cukup indah dan baik. Kalau ada pertandingan gol yang cukup terbaik, mungkin itulah gol yang terbaik. Kembali ke lapangan, lakukan Saka. Tendang langsung, masih melebar dari permukaan gawang. Dan terjadilah tendangan gawang untuk Arpa Metra. Skor menjadi 2-1. Kepada penonton, jangan kemana-mana dulu. Mungkin Subah bisa membalikkan keadaan, kita lihat saja. Karena sebentar lagi, tendangan dan selesai. Bung Joko lakukan tendangan. Oh, mungkin Bung Joko telah kelelahan. Tendangan pun tidak cukup baik, menyamping keluar sehingga terjadilah lemparan ke dalam untuk Subah United. Subah United Ramadan lakukan lemparan mencari Samiun. Masih Samiun ketekatik, kembali tidak sempurna Samiun. Masih Samiun kotor. Samiun berputar-putar. Samiun crossing mencari rekannya di sana, yaitu Rahmat. Masih Rahmat umpat terobos. Rahmat dipotong saja oleh Ewin. Ewin yang melakukan crossing kembali Samiun. Masih Samiun umpat terobosan. Samiun mencari Saka di sana, kembali dihalau saja oleh Wahyudi, menyapu bersih bola sehingga bola keluar lemparan ke dalam untuk Subah United. Kembali Saka lakukan lemparan, kembali dihalau oleh Wahyudi. Perebutan di sana ada Rahmat pendek saja kepada Kipli, dihalau kembali oleh Rabudin. Rabudin percaya kembali perebutan di sana. Masih Rabudin kotak hati Rabudin. Wow, cukup baik tadi Rabudin, namun masih dihadang oleh Samiun. Lakukan umpan mencari rekannya yaitu Dion. Masih Dion masih banyak mencari kiri di sana, dihalau kembali oleh Rahmat, kembalikan kepada rekannya yaitu perebutan. Pelanggaran nampaknya saudara Talib melanggar tadi oleh Heri sehingga terjadilah tendangan percuma untuk Subah United. Skor 2-1. Kepada Aman, jangan kemana-mana Aman. Nah, di posisi Anda di sana Aman. Jangan lupa arah-arah.
Bola kayak kopi. Ah, lakukan umpanan. Oh, cukup baik tadi umpanan yang dilakukan. Sayang sekali, saudara Rizky begitu sigap keluar dari sangkarnya untuk menyelamatkan tendangan yang dilakukan oleh Subang. Tenang-tenang saja saudara Rizky. Kembali Rizky lakukan tendangan melambung tinggi, mencarukan di sana, perbutan di sana, masih bola di atas utara. Kembali dia memberikan kepada Pikri, masih Pikri untuk pulang Pikri. Upaya baik umpan Grossi menyerang, mencari Pian, masih Pian. Oh, satu bersih saja oleh Asbi. Kembali Riyadi masih lakukan pendek saja, tersangkut berair dan berikan kepada Kibri. Masih perebutan Kibri, umpan terobosan Kibri, mencari jangan di sana. Kemudian buang, ada Rigo memotong bola, tendangan langsung. Cukup baik tadi tendangan yang dilakukan oleh Saka, namun masih sayang melebar dari perebutan gawang. Buang emas yang dimiliki oleh Suba, namun tidak dimaksimalkan sebaik mungkin oleh Saka, sehingga terjadi tendangan gawang untuk Arpa Metra, Arung Umpara. Bung Joko, lagi-lagi Bung Joko lakukan tendangan. Bung Joko mencarikan yang dipotong saja oleh Samiun. Samiun kembali terhadap oleh Heri. Masih Heri berebut kembali oleh Rahmat. Perebutan di sana kembali ada Gary mencetak gol yang cukup baik tadi. Kembali Ramadan membantu sarang Ramadan. Masih Ramadan, Ramadan berikan kepada Jaka. Masih Jaka, kotak atik Jaka dibayar lagi Jaka. Masih Jaka melihat tiga orang dipotong oleh Ringo. Ramadan crossing, Ramadan mencari Rahmat maksudnya. Ada Kibli di sana, perebutan di sana, lakukan tendangan Kibli. Oh, sayang sekali jauh dari permukaan gawang sehingga dibiarkan saja oleh penjaga gawang itu Rizky, sehingga terjadilah tendangan gawang itu Arpa Metra, Arpa Metra. Kembali saudara Buyu aman ke foto. Foto Abudin namanya. Ah, ya kalah minta pipi minta Pablo. Lakukan tendangan saudara Bung Joko, kembali dipotong saja oleh Kibli. Perebutan di sana ada Gary, perebutan masih Gary, buang saja oleh Kibli, lemparan ke dalam untuk Arpa Metra. Suba nampaknya kembali lakukan lemparan pendek saja kembali kepada Jaka. Rambuni Wijaya sudah berada di peti pertahanan, membantu pertahanan. Kembali pendek saja kepada Erwin pendek Erwin. Masih tidak sempurna. Ibu umpan terobosan Kibli mencari sana Maulana maksudnya. Kontrol yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Saka Maulana tadi, sehingga bola terpental begitu jauh keluar saudara Rizky dari sangkarnya, menyelamatkan tendangan oleh Saka. Kembali lakukan tendangan Rizky. Samiun memotong bola. Kemudian kau tarik mundur ke belakang kepada Heri. Heri umpan terobosan belakang dipotong saja oleh Robi. Bola keluar, lemparan ke dalam untuk Arpa Metra. Arpa Ringo. Ringo pendek saja kepada Heri, maksudnya yang sempurna terhubung oleh Sabun. Melebar Sabun kepada Talib, masih Talib. Masih Talib mengontrol bola, Talib masih Talib di sana. Masih Talib, cukup baik tipuan yang dilakukan oleh Talib. Umpan crossing menghilang, Talib di sana dipotong saja oleh Ringo, back yang cukup tangguh dan dimiliki oleh Arpa Metra. Lemparan ke dalam, Ramadan lakukan, berikan kepada Samiun. Masih Samiun mencari rekannya Samiun, pendek saja Samiun. Bata Rahmat di sana, masih Rahmat disapu bersih saja. Nampaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Emil kepada Rahmat, sehingga terjadilah tendangan. Kartu kuning yang diberikan kepada Emil nampaknya karena terlalu keras melanggar dari saudara Rahmat. Sama-sama gua mendapatkan kartu kuning di sore hari ini, itu Emil. Emil nomor punggung 6. Saudara Talib, ruang yang cukup baik yang dimiliki oleh Suba. Nampaknya saudara Talib akan melakukan tendangan ini kepada saja. Apakah Talib dapat menggunakan ruang yang cukup baik yang dimiliki oleh
Kalian lakukan tendangan membentur tadi pagar hidup yang dilakukan oleh Arpa Metra sehingga tendangan penjuru untuk Subayu Putih. Kembali perebutan di sana, hati-hati kembali ada Ramadan. Kembali perebutan dihalang saja oleh Ringo, masih Ringo. Biarkan saja lemparan ke dalam untuk Suba lakukan kepada Robil. Masih Robin untuk crossing pendek masuknya ada Sadiun bertalib masuk kami masih talib untuk crossing talib dihadang saja oleh Gary berikan kepada Dion masih Dion ketakatik Dion di sana berikan kembali Dion sliding tackle tadi yang dilakukan oleh Ramadan nampaknya pelanggaran. Apakah masih? Peringatan. Kartu kuning nampaknya yang diberikan kepada Ramadan karena melanggar dari belakang. Kartu kuning yang ketiga yang diberikan kepada Ramadan. Mau tanya Kobin juga. Balik tendangan nampaknya tendangan percuma yaitu siar second dari Arpa Metra yaitu Rabudi Berjaya. Mengalih lambutan ini, apakah Rabudin dapat menambah keunggulan? Mantap, apa-apa yang dilakukan oleh Rabudin. Lakukan tendangan melambut tinggi, nampaknya boom! Hampir saja tipis 1 cm dari Mr. Gawang. Nampaknya tendangan Rabudin, mencoba gawang dari Rodi. Kembali lakukan Saka pada Rahmat, tidak sempurna dipotong oleh Harry. Perebutan di sana, ada Samiun. Perebutan Samiun, Rahmat, Gary terkena tangan Ramadan nampaknya. Sehingga terjadilah tendangan percuma kembali untuk Arpa Metra. Arupara. Skor masih 2-1. Para penonton jangan kemana-mana. Karena pertandingan masih berjalan dengan baik. Serangan demi serangan yang diluncurkan tuan kesebelasan. Menarik untuk kita saksikan di sore hari ini. Nampaknya saudara Gary akan melakukan tendangan mendatar. Mudah saja saudara Roni membaca tendangan dari Gary. Kembali coba mengatur serangan Jaka perebutan. Dorongan nampaknya. Nampaknya dorongan yang cukup tadi sehingga terpental saudara CR7 itu Rabudi Berjaya pemain yang mungkin tidak asing lagi karena banyak mengikuti turnamen lakukan tendangan Ramadan tendangan berdiri Joko mengharap bola kembali Bung Joko apuan jagat yang dilakukan oleh Bung Joko nampaknya bisa mengamankan pertahanan yang meninggal Arpa Metra. Kembali Ramadan lakukan lempar kembali kepada Robin crossing Robin kepada Aski pendek saja Rahmat Saniun kembali dipotong oleh Rabudi Berjaya. Cukup baik tadi dipuat Rabudi Berjaya. Tiga orang, empat orang dilanggar kembali oleh Aski. Rabudi Berjaya kalau tidak terjatuh mungkin masih sampai dekat penjaga gawang yang membawa bola. Itulah cara menghentikan Rabudin sehingga terbentang berguling-guling karena cukup canggih saudara Rabudin kapten dari Arpa Metra ini. Kemarin dia menjuari 1 dari Serinai, ialah kapten dari Arpa Metra. Itulah Rabudin Jaya. Kembali Harry. Lakukan tendangan Harry. Sayang sekali.
jauh dari dengan heri kelabu tinggi. Dalam dalam pendek pertahanan yang cukup tangguh yang dimiliki oleh Subang kembali rindu. Kita kena memotong bola kembali lemparan ke dalam jaga. Terlalu terkobong-kobong jaga, tenang jaga. Apa kelempar pendek saja mencari Hasbi. Kibli masuk kali umpan terobosan mencari Kibli. Kibli umpan crossing menjilang. Peluang tadi ada Rahmat, masih Rahmat. Rahmat dibayar lagi Rahmat, masih Rahmat. Pendek saja mencari Saka. Dihalau saja oleh pendek pertahanan. Berakhirlah pertandingan di sore hari ini. Yang mana begitu suruh dan menarik untuk kita saksikan. Dan skor menjadi